Batal. Ada bisikan dari audiens. Permen saja ya. Sekali lagi, mohon jangan dibisikan. Oke. Benar. Pak Muklis catat, Januari ada anggota baru. Pak Muklis catat, kalau mau jadi anggota baru berapa? 1 tahun. Rp350.000 saja. Oke, coba ulang pertanyaannya. Kita dong. Jenis simpanan apa yang kita boleh simpan kapan saja, simpan berapa saja, dan dapat ditarik kapan saja? Si Bohar. Sebentar. Yang benarnya adalah si Buhar, bukan salah huruf kata dia. Oke, jawabannya kami setuju, si Buhar. Minister, saya persilakan hadiahnya, jawabannya benar. Dicek dulu. Besok dia ulang tahun. Terima kasih banyak. Boleh kembali ke luar. Yang berikut pertanyaan. Silakan Pak Muklis. Mulai besok tolong 6 orang ini didaftar menjadi anggota Obormas. Siap? Oke, sebelum menjadi anggota Obormas mempunyai yel-yel. Kalau saya bilang sahabat Obormas, bersatu kita bisa, bersatu kita sejahtera, oke? Bersama ya, oke. Bersama kita bisa, bersama kita sejahtera, oke ya? Sahabat Obormas? Kita bisa, bersama. Ulangi lagi. Sahabat Obormas? Kita bisa. Oke ya, jadi kalian berenam mulai besok didaftar Pak Muklis menjadi anggota Obormas, biaya yang nanggung dari mana? Oke ya, terima kasih ya. Ya. Tahu singkatan Mandem maju. Ayo. Oke. Satu, dua, ayo maju, mas, yuk, ya, maju, silakan. Yang tahu singkatan pandai. Dan abang pengen menjadi anggota Obormas, tolong tambah satu, jadi anggota Obormas, langsung, oke, ya. Tolong ditangkap Pak Muklis, ya. Oke, karena pertanyaannya agak sulit, sekarang pandai itu singkatan adalah Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia. Pertanyaan saya ubah. Siapa tokoh penggerak ekonomi nasional yang ada akhir dari Sika? Silakan. Jun, kurs supramikro itu suku bunganya berapa? 0,25. 0,25 per bulan. Berarti 1 tahun berapa persen? 6. Salah 3, tapi benar ya, sudah 0,25. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Junet. Baik, saya kembalikan kepada Dendi. MC. Dendi.